Kembali lagi di BBOTO Channel, ini adalah Honda Brio, mobil terlaris di Indonesia. Bulan April penjualannya hampir 5.000, 4.897 dan kenapa sih mobil ini sangat laris? Bahkan di 2022, yang notabene banyak mobil-mobil keluaran baru. Selengkapnya kita akan review, dan buat teman-teman yang mau beli bisa hubungin Om Ase di Honda Soleh Iskandar, nomor ada di layar. Langsung saja kita simak apa saja kelebihan dari Honda Brio RS. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Oke teman-teman, yang pertama Brio RS ini bukan merupakan LCGC ya. Dia segmennya harganya bukan LCGC, tapi banyak banget yang minat. Kalau bilang alasannya kenapa, yang pertama, yang pasti emblem Honda inilah jawaban pertama. Karena dengan adanya brand Honda, mau mobil harga berapapun kelihatannya lebih prestis ya. Saya nggak tahu, ini menurut hemat pribadi saya ya, sangat subjektif. Tapi kalau teman-teman ada inputan, kenapa sih Honda mau dikasih harga berapa aja laku, coba tulis kolom komentar inputan dari kalian ya. Nah, kalau dari eksterior teman-teman, sebenarnya tidak ada yang baru bahannya. Ini spoilernya masih sama, dan dia juga tidak ada kaca defogger. Cuman baru ada wiper belakang saja ya teman-teman. Nah, ini dari sisi eksterior dia sudah ada diffuser di bawah sini, memberikan kesan yang sangat sporty. Dan two-tone color dari velgnya membuat mobil ini semakin kesannya sporty. Nah, nanti kita akan bahas juga Honda HR-V ya teman-teman ya. Tapi langsung aja kita lihat apa yang membuat perbedaan dari Honda Brio ini sangat laris. Kita masuk ke eksterior ya teman-teman. Untuk eksterior, dia memiliki layar MID, juga masih yang belum digital ya, masih standar teman-teman. Dan dia AC memang sudah ada arah semburan, ini yang mungkin tidak ada di kelasnya dan sudah digital. Tapi untuk head monitor semuanya sama, karena ini plek-plek sama seperti di Mobilio ya teman-teman. Nah, kenapa juga mobil ini menjadi paling laris, bahkan menggantikan Mobilio? Karena sebenarnya DNA-nya Brio itu mirip-mirip dengan si Mobilio ya teman-teman ya, untuk tipe RS ini. Kita langsung lihat di sini ada ornamen orange list yang menyerupai juga dengan AC. Nah, kelegaan itulah jawaban kalau dari saya ya mengenai si Honda Brio ini. Oke teman-teman, masuk ke dalam interior Honda Brio. Yang pertama kali memang keunggulannya saya rasakan ya, ini lega banget teman-teman. Bisa dilihat dia walaupun belum teleskopik ya, baru tilt steering saja, tapi posisi pengemudinya tuh enak banget. Sangat kalian bisa dapatkan posisi ternyaman pada saat kalian menyetir ini. Dan tinggi saya 175 cm, lihat headroom saya. Headroom saya itu masih ada space yang sangat besar sekali, dan ruang kaki saya tidak mentok sama sekali konsol tengah. Itu yang mungkin saya pribadi sangat preferensikan untuk pembelian mobil. Karena mobil sebesar leather frame saja dari luar, tapi kalau interiornya nggak lega, itu rasanya gimana gitu ya, nggak nyaman. Dan kalian bisa dapatkan ini di Honda Brio, kelegaan, kenyamanan, dan fun to drive. Dan pasti mobil ini sangat irit teman-teman. Salah satu pada saat kalian mau beli mobil saat sekarang ini adalah harus irit, karena semua apa-apa naik ya. Kalian mendapatkan 1.18 di dalam tol, dan mungkin 1.15, 1.13 dalam kota. Walaupun, sekali lagi, kelemahan Brio ini, dia belum engine start-stop button di harga segini, tapi itu semua tidak dipikirkan oleh pembeli Honda. Karena brand Honda, mindset Honda, dan fitur-fitur yang ditawarkan lebih berkelas dan lebih berkesan untuk mereka memilikinya. Bisa dilihat di sini interiornya sangat lega, luas, konsol box tengah, dan
kalian bisa lihat posisi mengemudi saya ini sangat nyaman sekali, semua lega. Bagaimana posisimu menjadi penumpang di bagian belakang? Oke teman-teman, tadi itu adalah posisi mengemudi saya yang besar sekali ya, lega. Dan di sini juga saya masih ada ruang kaki yang begitu nyaman, 4 jari, dan headroom yang aman sekali. Jadi benar-benar nggak tahu Honda menciptakan si Brio ini bagaimana sangat efisien ya. Ditambah lagi dengan roof yang berkesan warna hitam ini membuat dia lebih berkelas, bergengsi, dan memiliki kesan sporty yang begitu erat. Jadi nggak salah kalian pembelian Honda Brio, walaupun harga dibandingkan kompetitor lain lebih mahal dan memang unitnya juga inden, tapi tetap laku kalau mau dijual. Nice work, Honda. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas kelegaan dari baris kedua dan pertama. Dan surprisingly ya teman-teman, di baris pada saat kedua ini tegak, masih ada ruang untuk penyimpanan yang sangat lega ya teman-teman. Di sini kalau dilihat masih ada spare tire, dan di sini sangat besar sekali untuk penyimpanan koper. Mungkin koper besar bisa berjejer dua, dan kalian bisa mendapatkan visibilitas yang baik juga apabila kalian ada di posisi penumpang. Oke teman-teman, kita udah review tadi Honda Brio, dan ini adalah Honda HR-V. Berikutnya, mobil ini kenapa salah satu yang terlaris, bahkan inden bisa sampai akhir tahun? Ya, selain brand Honda, desain model ini yang membuat dia menjadi salah satu mobil terlaris di kelasnya. Bahkan dengan harga hampir mendekati setengah miliar lebih, ya sudah hampir setengah miliar lebih, mobil ini masih laris dan memiliki penjualan yang sangat baik. Kalau lihat dari bahasa desain, kita sudah pernah bahas Honda SR-V ini begitu sangat sporty dan sangat elegan ya teman-teman. Dan ini merupakan mobil yang merupakan pembaharuan yang sangat oke banget ya. Apalagi saya bilang dengan warna putih ini, kesannya menyatu sekali dengan model di bawahnya, warna Black Piano Dove yang benar-benar keluar sekali. Dan bisa dilihat dengan sunroof panoramik, walaupun dia tidak bisa dibuka, tapi orang masih tetap membeli dan menyukai model bahasa HR-V ini. Ini adalah RS Turbo terbaru, dan harganya berapa dan simulasinya bagaimana, coba kita langsung tanya saja dengan sales dari Honda Soleh Iskandar. Oke teman-teman, sudah bersama dengan kita Om Asel. Apa kabar Om Asel? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum buat semuanya. Jadi, penonton BB Channel. BB Auto Channel. BB Auto Channel, betul. Nah, kita sedang ada di Honda Soleh Iskandar ya Om ya? Betul, Honda Soleh Iskandar. Alamatnya di mana Om Asel? Di Jalan Raya Kiai Haji Soleh Iskandar, nomor 27, Kota Bogor. Oke, walaupun ini Kota Bogor teman-teman, kalian bisa membeli ini area mana aja nih Om Asep? Untuk areanya, covering area kita se-Jabodetabek tetap. Jabodetabek. Jabodetabek dengan harga yang sama. Harga sama, harga bisa sama dipastikan, dan tidak ada perbedaan biaya-biaya tambahan ya Om ya? Tepat sekali. Dan ready stock ya Om ya? Ready stock. Untuk unit-unit yang ready stock, kalian bisa lihat videonya di sini. Dan stoknya banyak karena di sini salah satu Honda terbesar juga ya Om ya? Honda terbesar di Kota Bogor. Iya. Dan juga kita penjualan terbanyak. Waduh. Nah, jadi otomatis kuota kita lebih banyak. Betul banget. Best salesnya juga Om Ase pastinya. Amin. Nah, Om Ase, pembelian bisa hubungin Om Ase di mana nih? Kenapa? Untuk pembelian bisa hubungin Om Ase di mana? Oh iya, untuk pembelian bisa hubungi saya di 0813 1434-6513 atau ada di kolom deskripsi ini. Oke, kalian bisa lihat di layar dan deskripsi. Dan
saya mau tanya nih Om Asya tadi, yang pembeda kalau pembelian di sini dibandingkan tempat lain ada apa nih Om Asya? Baik, untuk pembelian di sini untuk penonton BBO Oto, kita juga memfasilitasi pembelian secara syariah. Oke. Okay. Yang jarang-jarang showroom, memang sangat terbatas. Mungkin baru showroom ini yang penerimaan secara syariah. Secara gitu. Syariah ya, teman-teman. Betul. Jadi untuk penonton yang memiliki kebutuhan untuk pembelian secara syariah, jangan ragu hubungi saya di 081-314-34-6513 tadi. Kita berikan layanan-layanan syariahnya gitu. Jadi ini murni syariah ya Om ya? Iya, ada yang murni syariah gitu kan. Kita ada beberapa Om kerjasama dengan, dan juga yang seperti BSI, kita okay. bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia okay. lalu kita juga bekerjasama dengan MyBank Syariah okay. Jadi yang berbau syariah datang ke sini. Jadi di sini komposisi leasingnya juga bisa dicarikan yang terbaik ya Om ya? Tentunya, tentunya. Yang sesuai dengan keinginan customer. Betul. Betul. Nah, tadi kita udah bahas Brio dan HRV. Kalian langsung pengen pembelian bisa langsung lewat Om Asya, apalagi pembelian secara syariah ya Om ya? Betul. Dan di sini selain penjualan, ada apa saja Om fasilitasnya? Baik. Untuk showroom kami ini selain 3S tadi, sales, spare part dan apa service, juga kita one stop service untuk body repair. Okay. Di sini. Dan satu lagi Om, okay. yang sangat spesial di sini. Saya lupa tadi terlewat. Di sini menerima trade in. Oh, tukar tambah ya Om? Betul, yang pure trade in. Okay. Artinya kan biasanya sales itu trade in lalu dia jual ke showroom lain. Yeah. Ini datang ke sini showroom kami yang membeli. Oke, jadi showroom membeli. Selalu membeli. Dan okay. kelebihannya lagi, jadi selama unit barunya belum datang, unit lamanya tidak diambil. Oke. Sangat spesial kan? Bayangkan beli mobil, beli mobil baru, mobil lamanya masih bisa dipakai sebelum mobil barunya datang. Oke, benar-benar itu baru banget tuh saya dengar tuh. Yeah. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya sama Betul. Saya. Untuk pembelian mobil bekas. Kalian mau cari mobil baru, banyak di internet beredar banyak modus-modus baru, mending langsung ke Om Asya, semua langsung diurus ya. Iya, dan lebih aman kan Om? Lebih aman. Lebih betul. Aman gitu. Dan pelunasan juga mengurangi dari mobil yang mobilnya. Telah... Untuk harganya jangan khawatir Om, kompetitif. Kompetitif ya. Kompetitif oh, sekali okay. harganya. Jadi karena kan tidak ada istilah titip-titip harga, betul. Harganya tidak hidden. Okay. Ini terbuka langsung ke showroom. Jadi langsung kalian yang upgrade mobil atau mau beli mobil baru bisa ke Honda Soleh Iskandar. Sanda. Ketemunya Om Asya ya. Betul, betul sekali. Oke. Okay. Ada lagi Om yang belum kesampaian? Untuk apa yang tadi kan apa secara syariah kan bisa kompetitif juga ya. Okay. DP bisa 20 apa? Oh iya, nanti saya selipin di awal. Nah, Om, kelebihan kenapa sih orang harus beli secara syariah, Om? Oke. Okay. Kelebihan pembelian secara syariah tentunya apabila ada pelunasan, pelunasan dipercepat, yeah. tidak kena penalti. Oke, okay, jadi bisa tidak ada penalti. Tidak okay. ada penalti. Kedua juga apabila ya insiden kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Suatu saat tidak bayar, itu mobil tidak ditarik. Okay. Tapi diselesaikan secara kekeluargaan, nanti dijualkan, setelah itu ada sisa dikembalikan. Oke, okay. iya benar-benar. Juga kalau untuk yang lainnya, juga kan untuk rate gitu ya, rate apa hitungannya sangat kompetitif Om dengan yang konvensional gitu ya. Oke. Okay. Beda-beda sedikit, tapi ya lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Dan yang pasti untuk teman-teman yang menonton, yang beragama muslim, tidak khawatir ya Om tepat, ya? Tepat sekali. Jadi pilihan yang sangat baik untuk pembelian secara syariah. Oke, terima kasih banyak Om Asya. Sama-sama Om, terima kasih sudah datang ke Honda Soleh Iskandar. Oke, jadi teman-teman yang mau pembelian Honda, ingat Om Asya. Betul, jangan ragu, jangan sungkan, datang atau telepon saya kapan saja, insya Allah saya akan respon dengan cepat, gitu kan. Dan jangan lupa, hubungi nomor ada di layar dan deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Bung Bas, sign out. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Oto. Bung Bas sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.